Usahawan kosmetik Safiey Illias menganggap kecaman dan cacian segelintir netizen itu ialah ujian buatnya. Kata Safiey, dia terima dengan hati terbuka di samping sentiasa positif. Walau pipi saya bernanah sebab infeksi, tapi kenapa saya muat naik dan kongsi? Kenapa tak diam dan sembunyikan? Supaya semua gelakkan dan hentam kau-kau. Saya anggap itu ujian tanda Allah SWT sayang. Netizen memang suka bila kita ni susah, jatuh, down dan sedih. Memang perangai netizen kita macam tu. Sebab saya pun suka gelakkan pihak lain. Jadi adillah. Saya cuba positif. Saya jadikan ujian ini sebagai marketing yang Allah SWT bagi tanpa dirancang. Benda dah berlaku, apa kita boleh buat untuk undur? Terima dengan hati terbuka dan ambil hikmahnya, tulisnya. Bagi saya ini ujian, jadi mungkin Allah SWT nak tegur sekaligus bagi informasi dekat semua agar berhati-hati tentang servis estetik oleh bukan doktor. Itulah hikmahnya. Tapi ramai bila kena ujian sedih dan down, jadi tenang saja, ambil hikmah. Tukar emosi negatif jadi positif. Jadi saya pula nak ketawakan netizen yang gelabah kutuk macam-macam. Positif, positif, kalau tak positif, macam mana nak mendapatkan rezeki? Sebenarnya bukan saya saja diuji, kamu pun diuji untuk tahan mulut daripada bercakap bukan-bukan. Yang baik jadikan tauladan, yang tidak kita sama-sama jadikan sempadan, tulisnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.